jalan menuju ke outdoor area ya. Mbak bisa dijelasin nggak sih, ini agak-agak sedikit aneh kan ya kalau misalnya dibanding sama kafe-kafe lain, outdoor-indoornya di satu ruangan atau enggak bisa langsung tembus gitu. Ini kenapa kita harus putar balik dulu keluar, baru lewat lorong yang sebetulnya adem banget karena banyak tanaman di sini. Ini kenapa Mbak dibikin kayak gini? Jadi dari pihak usahanya sendiri menciptakan lorong. Oke. Okay. Lorong menuju outdoor, jadi biar customer yang di indoor atau di VIP room itu enggak merasa terganggu. Jadi kenyamanannya tetap terjaga. Kalau misalnya memang smoker atau memang teman salah satu gengnya itu ada yang rokok, langsung aja pilih outdoor, yeah, outdoor gitu kan. Jadi yang di indoor enggak kena yang namanya bau rokok juga mengganggu kan, yeah, ya kadang-kadang. Well, sekarang kita udah ada di outdoor area dan seperti yang Mbak Asan bilang tadi, memang di outdoor ini lebih ke Belanda banget ya. Benar, lebih ke Belanda. Di sini ada kayak misalnya itu kayak apa, miniatur ya, miniatur okay, atau replikanya baling-baling okay, apa yang di Belanda itu kincir angin okay, tapi di sini umumnya bimulan yeah. Terus bisa dijelasin selain kincir angin ini ada apa lagi nih Mbak? Ini ya ada, boleh agak dekat nggak sih? Boleh oke okay. Mungkin bisa langsung di sebelah sana. Oh, boleh asik, makin cinta deh sama Os Coffee MT kalau gini nih. Selain kincir angin, ini apa lagi yang ada di sini? Ya ini ada mural. Ini sih salah satu temen. Oke. Okay. Bisa mural. Terus akhirnya dari kita juga bilang udah didesain aja sekalian temboknya. Ini kebetulan waktu buka itu masih putih. Alright. Jadi sekarang dibenerin kayak gini, digambar-gambar bagus. Terus habis gitu yang bikin Belanda banget sih sebenarnya ininya, okay, sama nuansanya sih. Oke, okay, terus boleh. Untuk pemilihan kursinya sendiri ini juga kalau kata ownernya itu di kafe-kafe pinggir sungai di Belanda itu pakai kursi rotan juga. Jadi kepingin ke Belanda kan kalau kayak begini. Well, buat kamu yang belum pernah ke Belanda tapi belum bisa ke sana, boleh ke sini dulu ya. Jadi kamu bisa merasakan nuansa Belanda di sini. Kalau kepingin lihat kincir angin tapi nggak punya uang untuk ke Belanda, ada kincir angin di sini. Ini juga lucu, bunga tulip kan ini ya. Iya, bunga tulip. Ini bunga tulip. Meskipun bukan asli tapi boleh lah ya, menyejukkan mata. Oke, okay, di sini. Kalau kita boleh lihat di sini juga desain-desain ini Belanda, iya, banget ya. Mbak, kalau boleh tahu di sebelah sana itu kayak ada seperti mini stage, iya, atau ada sound-sound itu emang ada live musicnya ya? Iya, di sebelah sana itu ada mini stage yang biasanya itu kalau hari Sabtu itu ada akustik. Kalau di sini namanya akustik. Akustik setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu malam. Nah, kita udah ngobrolin tentang konsep. Oh iya, itu apa? Itu peta apa itu, Mbak? Itu peta Belanda. Oh, peta Belanda. Jadi bener-bener essence dari Belandanya diusung di sini ya. Jadi kalau misalnya nanti ke Belanda biar bisa mengira-ngira sedikit gitu. Di sana kota-kotanya apa aja nama-namanya kayak begitu. Oke, kita sudah membahas interior indoor, terus VIP-nya Punta Dewa, ordernya juga kita udah bahas. Ini juga ada kincir angin ya.